Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kembali lagi sahabat Pendekar Bocah Angon, kita ketemu lagi di channel Pendekar Bocah Angon bersama saya Gunadi Nur Cahyo. Nah sahabat, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk belajar mengambil hikmah dari filosofi seorang petinju. Walaupun tokoh petinju ini adalah tokoh fiktif yang dikisahkan dalam film, tetapi makna dari filosofi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat Pendekar Bocah Angon, filosofi ini adalah filosofi seorang tokoh petinju yang dikisahkan dalam film Rocky. Mengisahkan tentang kisah seorang petinju yang bernama Rocky Balboa. Filosofi Rocky ini terdapat dalam film Rocky yang terakhir, yaitu Rocky V. Dalam episode kelima tersebut dikisahkan Rocky Balboa yang sudah menginjak usia tua, sudah pensiun dari dunia tinju profesional, yang mendapatkan tantangan. Dan tantangannya ini bukan dari petinju yang sepadan karena usianya masih sangat muda, yaitu juara tinju dunia pada saat itu. Sementara Rocky Balboa hanyalah seorang mantan juara. Nah, seorang mantan juara yang sudah tua ditantang oleh petinju muda yang statusnya juara dunia. Nah, walaupun pertandingan tinju ini tidak seimbang, tetapi dari sisi bisnis ini sangat menarik perhatian orang dan diharapkan dapat mengeruk keuntungan yang banyak. Dan di luar dugaan juga ternyata Rocky Balboa juga menerima tantangan ini, dan ini mendapat tantangan dari anaknya sendiri. Nah, karena anaknya ini tidak setuju bapaknya menerima tantangan ini, maka satu kali anaknya ini protes. Karena anaknya Rocky Balboa ini pun menerima tekanan dari sekitarnya yang membuat karirnya juga terancam, membuat dia kehilangan pekerjaannya. Karena mendapatkan tantangan dan keluhan dari anaknya itu, maka kemudian Rocky Balboa memberikan nasihat, dan di antara nasihat itu terdapat satu filosofi yang menarik untuk kita bahas pada episode ini. Ketika menasihati anaknya tersebut, Rocky Balboa mengatakan, "It's not about how hard you hit, it's about how hard you get hit." Artinya adalah, hidup ini bukan tentang bagaimana kerasnya kamu memukul, tetapi bagaimana kerasnya kamu tahan terhadap pukulan. Nah, sahabat Pendekar Bocah Angon, filosofi Rocky ini atau filosofi petinju ini ternyata lebih mementingkan daya tahan terhadap pukulan daripada kerasnya pukulan. Paling tidak itu yang dianut oleh Rocky Balboa dalam film tersebut. Ya, mungkin filosofi di film itu juga mengutip ataupun meniru dari tokoh petinju yang sebenarnya. Nah, apa maksud dari filosofi tersebut, sahabat? Bahwa yang menentukan kemenangan dalam suatu pertandingan tinju itu bukanlah kerasnya pukulan. Buat apa pukulannya keras, tetapi begitu dibalas sekali sama lawannya langsung jatuh, bahkan mungkin KO. Tetapi kalau petinju itu dipukul berkali-kali, nggak jatuh-jatuh ataupun jatuh bangun lagi, dipukul seperti tidak mempan karena daya tahannya yang kuat. Walaupun pukulannya tidak begitu keras, tapi ketika dipukul berkali-kali dia tidak jatuh, maka ini bisa membuat lawannya frustasi, bisa membuat lawannya jatuh mental. Dan ketika itulah kemenangan bisa diraih. Nah, mungkin sahabat masih ingat bagaimana perkasanya Mike Tyson ketika meraih gelar juara dunia pada saat itu, dengan sepak terjangnya, dengan kekuatan pukulannya, sehingga diberi julukan sebagai leher beton. Lawan-lawannya banyak yang dikalahkan dengan KO. Tetapi begitu Mike Tyson kehilangan gelar, sulit bagi Mike Tyson untuk bangkit kembali. Nah, mungkin catatan dalam sejarah petinju profesional yang mampu bangkit sampai 3 kali juara dunia hanyalah Muhammad Ali. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa hidup kita itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan filosofi Rocky Balboa tadi. Tidak jauh berbeda dengan filosofi petinju tadi. Kalau dalam dunia tinju yang dihadapi adalah pukulan, maka dalam kehidupan kita sehari yang kita hadapi adalah pukulan dalam tanda petik. Pukulan yang kita hadapi bisa saja berupa hinaan orang lain, bisa berupa cacian orang lain, bisa berupa fitnah dari orang lain, bisa berupa ejaan dan tindakan negatif yang lain, cemeeh dan sebagainya. Nah, bagi sebagian orang ketika dicemeeh, diejek, itu bisa menurunkan mental. Seseorang bisa merasa putus asa karena diejek, dihina, dan sebagainya. Apalagi sampai difitnah. Nah, maka filosofi petinju ini mengajarkan kita bahwa sekeras apapun orang memaki, sekeras apapun orang mengejek kita, sekeras apapun orang menghina kita, yang penting bukan bagaimana kita balas, menghina, mencaci mereka, tetapi seberapa tahan kita, seberapa kuat kita tahan terhadap cacian itu, seberapa kuat kita tahan terhadap jejekan itu, seberapa kuat kita tahan terhadap fitnah. Nah, kalau kita mampu menahan itu semua, maka kita adalah sang pemenang. Tetapi ketika kita membalas dengan ejekan juga, ketika kita membalas dengan makian juga, kita balas dengan fitnah juga, maka bisa jadi kita tidak jauh berbeda dengan orang yang menyerang kita itu. Jadi sahabat, hidup ini bukan tentang bagaimana kita membalas perlakuan orang terhadap kita, tetapi hidup ini adalah tentang seberapa kuat kita menghadapi semua tantangan-tantangan, semua cobaan-cobaan, semua caci maki, semua perlakuan tidak baik dari siapapun di sekitar kita. Nah, sehingga filosofi ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang super, pribadi yang kuat, tahan terhadap semua goncangan. Maka ketika kita bisa mempertahankan itu, bisa melakukan itu, maka kita tidak akan tergoyahkan. Ibaratnya kalau orang melempar kita dengan batu, maka jangan balas orang itu dengan melempar batu itu pula. Begitu orang melempar batu, tangkap, cerp, taruh. Orang melempar batu, cerp, tangkap, taruh. Orang melempar batu, cerp, tangkap, taruh. Setiap orang melempar batu, kita tangkap, kita taruh. Maka batu-batu yang kita taruh itu lama-lama bisa digunakan untuk membangun rumah. Apa artinya sahabat? Ketika orang memaki-maki kita, ketika orang mencaci kita, ketika orang meremehkan kita, tangkap taruh, tangkap taruh, maka itu semua akan menjadi benteng pertahanan bagi kita, justru akan membuat kita semakin kuat, semakin tak tergoyahkan. Demikian sahabat, makna dari filosofi Rocky Balboa tadi. Semoga menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita, khususnya saya sendiri yang menyampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Terima kasih sahabat telah mengikuti dan menyimak terus channel Pendekar Bocah Angon, dan mohon doanya, mohon dukungan dari sahabat semua. Semoga channel Pendekar Bocah Angon bisa terus berkembang, bisa terus memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Angon. Mengisahkan tentang seorang pertinju. Ulangi. Nah, film ini apa ya? Apa artinya sobat? Ya kok sobat? Mohon dukungannya dari sahabat semua, karena tanpa dukungan sahabat maka channel Pendekar Bocah Angon ini tidak bisa apa ya? Ulangi. Oh no.